Hai, apa kabar kalian semua? Nggak nyangka ya, sekarang udah masuk di bulan April di tahun 2022 dan udah masuk di bulan Ramadan. Sorry banget, lagi kayak mager banget aktif di YouTube, juga nggak sempet upload video karena kesibukan dan lainnya. Tapi ya, di sini gue pengen unboxing lagi belanjaan gue dari Style Korean. Udah lama banget nih nggak belanja Style Korean. Karena sebenarnya sebel, mereka itu udah naikin harga untuk free shippingnya dari $50 jadi $80. Jadi ya butuh raket yang banyak untuk bisa kita bungkus belanjaan di Style Korean. Karena kalau gue sendiri sih nggak nyampe belanja $80 ya. Karena produk-produk lokal pun udah bagus-bagus sebenarnya. Cuman ya kalau lagi sale barang Korea, masa kita tolak? Langsung aja yuk kita unboxing. Oke, jadi ini gue beli pokoknya sampai di Jakarta itu gak nyampe, mungkin sekitar 2 minggu atau malah gak nyampe 2 minggu. Gue seneng banget, karena biasanya mereka juga kadang bisa sampai 3 mingguan gitu loh, males banget. Dan sebenarnya gue seneng banget di orderan kali ini, karena bonusnya ada satu skincare yang gue pengen banget coba. Jadi gak sabar buat nunjukin ke kalian. Nah, di sini lagi-lagi ada resepnya kayak gini, tapi bahasa Korea. Jadi langsung aja gue tunjukin produknya yang gue beli apa aja. Tada! Oke, yang pertama ini ada kumpulan sheet mask. Nah, sebenarnya gue masih kurang setuju ya. Jadi pengiriman dari Style Korean itu masih pakai bubble wrap. Mungkin Style Korean kalau nonton video ini kalian bisa ganti ke yang lebih eco-friendly untuk wrapping produk-produk kalian. Oke, yang pertama ini gue beli ada sheet masknya dari Mediheal. Ini yang Platinum Feel Life Essential Mask. Selanjutnya, ini gue penasaran banget sih karena nggak tahu ya pemakan packaging lagi-lagi. Ini dari Hanyul kalau nggak salah. Sheet masknya gede banget, segede muka. Lucu banget. Tuh, dia bahannya kayak apa ya, bukan bahan yang licin gitu loh, kayak bahan daf kertas gitu. Selanjutnya ini ada, oh ini kayaknya dapet trial kitnya karena teman gue ada yang nitip Haru-Haru Wonder. Agak susah ya bukannya, sebentar ya geng. Oke, dalamnya seperti ini. Jadi ini tuh free piece gitu ya, jadi kalau nggak salah ini dapet essence-nya sama tonernya. Oke, yang pertama ini ada kapas. Ini dari Haru-Haru Wonder juga. Gue penasaran karena kapasnya mereka bentuknya teardrop itu lucu. Gue kasih lihat ke kalian ya. Tuh, lucu banget kan? Tuh, bisa kayak eye patch gitu. Jadi buat CSM-an juga kayaknya seru nih. Ini sebenarnya mereka tuh ada dua size. Ada yang gue gak tahu ini yang isi berapa ya, lupa. Oh, ini isi 50, kalau nggak salah yang gedenya itu isi 160 kapas. Selanjutnya ini titipan keponakan gue, dan ini gue pernah pakai dan bagus banget buat kayak menyembuhkan beruntusan atau jerawat-jerawat yang lagi muncul gitu loh. Ini dari Sombai Mi, ada Snail Trusica Miracle Repair Cream. Ini benar-benar holy grail gue banget. Tahun berapa gue pakai ya? Kalau nggak salah 2020 apa 2021. Dan ini dia freebies-nya dari pembelanjaan gue di Style Korean. Jadi ini ada Marine Care Eye Cream dari Haemis. Lihat deh packaging-nya aja cantik banget kan, marine-marine gitu. Dalamnya kalian harus lihat. Seneng banget, lucu ya warnanya. Turquoise gitu. Oke, selain warnanya yang lucu banget, tentunya ini spatulanya. Lihat ujungnya kayak metal gitu dan bulat, dan kayak enak banget kayak buat dipijit gitu ke mata. Oh my god, thank you so much Style Korean and Haemis. Oke, selanjutnya lumayan banyak. Oh, ini nanti aja karena gue pesen makanan juga. Oke, selanjutnya ini ada brand yang sebenarnya gue awam banget, di Indonesia kayaknya juga belum masuk. Ini ada body scrub white mask 3-in-1 dari brand yang namanya Plu. Gue sempat lihat influencer siapa gitu pernah review ini dan katanya bagus.
Dan jadi aku penasaran, dan harganya juga sale kemarin gak nyampe 100 ribu. Kalau masih di sale jadi gak kecium baunya kayak gimana. Cuma packaging cantik banget. Oke, lanjut. Ini penasaran juga sih, lumayan banyak filmnya. Oke, ini titipan teman gue. Ini Haru-Haru Wonder Black Rice Clarinet Cream. Jadi kalian yang belum pernah cobain brandnya Haru-Haru, kalian wajib coba karena packagingnya lucu banget. Dan semua ingredientsnya tuh natural. Dan gue liat review juga bagus-bagus sih. Jadi langsung aja cek di website Estelle Korea. Dan lanjut, ini ada titipan teman gue juga. Ini ada Kombucha Girl Biomis. Ini brandnya dari Elisa Choi. Lagi-lagi ini awal banget di Indonesia, kayaknya belum ada juga. Jadi ya, ini masih disegel, jadi gue mau buka-buka. Dan ini ada pembelian gue dan juga teman gue, karena lagi sell banget. Dan mereka baru-baru ini juga kayaknya baru masuk Indonesia, cuman harganya masih belum semurah ini sih. Ini ada dari Beauty of Joseon. Ini Relief Sun Rice Plus Probiotics, SPF-nya 50, PA++++. Seneng banget akhirnya bisa nyobain. Jujur gue belum pernah nyobain produknya Beauty of Joseon. Jadi ini kayaknya produk pertama. Jadi ini gak apa-apa, walaupun masih di segel, gue buka aja yang punya gue. Karena gue pengen lihat dalamnya kayak apa. Kayak gini warnanya, bener-bener simple, putih susu gitu. Jadi bentuknya cukup. So, semoga ini cocok di cuaca kulit Indonesia. Last but not least, ini benar-benar wishlist udah lama banget. Karena aku suka banget brandnya Pion Pangyo, karena cocok di kulit gue yang kombinasi dan juga sensitif. Dan ini adalah line dia yang calming line. Dan akhirnya gue beli dengan harga yang sale banget. Ini yang gift setnya. Isinya ada toner, serum, dan juga cream. Ini gue beli, coba tebak, 3 produk di dalamnya gak sampai 250 ribu, guys. Seneng banget akhirnya punya. Oh my gosh. Seneng banget. Ini gue takut jatuh jadi gue pegang ini ya. Akhirnya punya juga. Ih, seneng deh. Oke, ini yang pertama, ini ada Calming Moisture Serum. Cakep ya, jadi mereka konsepnya warnanya hijau-hijau gitu. Ini lumayan gede loh, berapa mili sih ini? Coba, ini 30 mili. Oke, selanjutnya ini Calming. Ini ada Calming Moisture Barrier Cream. Ih, gak sabar pengen cobain ini 50 mili. Ini terakhir, ini Calming Deep Moisture Toner. Dan ini lumayan besar ya, 150 mili. Seneng banget, semoga cocok. Nah, tentunya guys, gue lagi-lagi pengen promosi buat kalian yang nonton video ini dan pengen banget nyobain tuh belanja di Style Korean, tapi gak nyampe $80 gitu kan, karena akan dikenakan free shipping. Kalian bisa loh just tip di gue. Dan tentunya ada biaya admin ya. Nanti boleh dong follow Instagram gue, Unimala. Atau nanti cek apa, DM aja, kak aku mau nitip ini doang, mau nitip itu doang kalau lagi pada sale. Boleh banget loh. Oke, jadi yang tadi gue beli itu yang body scrub flu. Dia juga kayak ada gift purchase. Ini gue dapet body scrub yang 50 gramnya yang berry mix. Oke, sesuai janji gue tadi karena gue beli makanan juga. Jadi yang terakhir ini harganya cuma 15 ribu kalau dirupiahin. Jadi gue nyoba, gue nggak tahu ini honey and apple gitu, kayak smack chicky gitu. Sama ini ada, gue nggak tahu bacanya apa. Jadi ini semacam crackers gitu. Yay! So itu dia tadi pembelanja style Korean gue di tahun 2022 ini. Nggak tahu deh nanti akan belanja lagi atau enggak, tergantung ada yang mau just tip. Karena gue kayaknya gak mungkin habisin segini banyak skincare dalam waktu yang cepat. Jadi mungkin nanti belanjanya di pertengahan atau di akhir tahun, gak tahu juga. So, thank you so much yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian mungkin udah ada yang pernah coba skincare-skincare yang tadi gue beli, boleh
komen di bawah sini, atau mungkin kalian tertarik pengen gue bikin reviewnya, boleh juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.